Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Tentu kawan-kawan sudah merancang matlamat dalam diri untuk menentukan kerjaya di masa hadapan. Yang paling penting dalam apa juga bidang yang kita cuburi, usaha dengan gigih demi mencapai impian dan harapan kita. Fokus kerjaya kali ini akan menceritakan mengenai bidang kejuruteraan. Apa yang menarik, bidang kejuruteraan kali ini bertumpu kepada bidang kejuruteraan kenderaan, iaitu jurutera sistem transit aliran ringan ataupun LRT. Kita sedia maklum, LRT merupakan salah satu pengangkutan awam yang terdapat di negara kita. Tentu kawan-kawan terfikir, bagaimana kemudahan awam ini berfungsi dan siapa yang bertanggungjawab mengendalikan kemudahan awam ini? Dan tentu kawan tertanya, apa yang dimaksudkan dengan jurutera LRT dan bagaimana pula tugasnya? Tugasnya amat berat dan mencabar kawan-kawan. Ini kerana nyawa penumpang terletak dalam tangannya. Jangan ketinggalan untuk menyaksikan episod kali ini. Segmen kejaya kali ini akan mengajak kawan-kawan untuk mengenali dengan lebih dekat tentang tanggungjawab seorang jurutera mengendalikan transit aliran ringan atau STAR. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, mari kita lihat pecahan di dalam bidang kejuruteraan. Bidang kejuruteraan mempunyai pecahan yang banyak mengikut kategori sesuatu peranan yang dilakukan. Sebagai contoh, kejuruteraan di dalam bidang perkapalan, bangunan, elektrik, telekomunikasi, pesawat udara, kereta api elektrik serta jalan raya. Kerjaya sebagai seorang jurutera merupakan suatu kerjaya yang penuh dengan cabaran dan ia memberi pendapatan yang lumayan kerana ia dianggap sebagai suatu bidang yang profesional. Kita perhatikan saja pada masa kini, negara kita yang kian pesat membangun ini telah membuka peluang-peluang pekerjaan di dalam semua bidang termasuklah bidang kejuruteraan. Bidang kejuruteraan juga banyak ditawarkan di institusi pengajian tinggi IPTA dan IPTS di dalam negara ini. Antaranya seperti UITM, UM, UPM, UIA dan UKM. Di samping itu juga, kita boleh memilih kursus yang diminati seumpamanya kejuruteraan mekanikal, elektrik, awam, telekomunikasi dan alam sekitar. Sebagai negara yang sedang membangun, negara kita mampu untuk mewujudkan pakar di dalam bidang kejuruteraan transit aliran ringan atau STAR ini. Segmen kejaya kali ini ingin membawa anda untuk mengenali Encik Ramli bin Syafi'i. Wujudnya transit aliran ringan STAR ini, negara kita sebenarnya standing dengan negara-negara maju yang lain. Dengan adanya kemudahan ini, sebaik sedikit ia membantu memberi alternatif kepada orang ramai untuk menggunakan kemudahan awam yang lain seperti teksi, bas atau komuter. Malah,
Ia turut membantu mengurangkan penggunaan kereta di jalan raya bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Ini adalah panduan untuk para penumpang di sistem kita. Contohnya sekarang ini adalah peta Kuala Lumpur, Rail Transit System, menunjukkan peta pengangkutan rail di Kuala Lumpur. Dan di sebelah sini adalah charter menunjukkan tambang LRT, harga daripada satu stesen ke satu stesen. Boleh tak Cik Ramli beritahu Mainisa sedikit macam mana sebenarnya kerjaya sebagai seorang jurutera di sini? Kerjaya saya sebagai seorang jurutera di sistem transit dan ringan Sungai Perhat ini adalah untuk menyelenggara train-train untuk memastikan tahap keselamatan dan kerjaan pada penumpang. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut, mari ikut saya ke depo Star di Ampang. Di sinilah kita dapat lihat peranan Encik Ramli sebagai seorang jurutera transit aliran ringan Star. Beliau akan memastikan persiapan-persiapan yang penting sebelum kenderaan awam ini bergerak. Kendalian pengangkutan awam ini dilakukan mengikut jadual yang telah ditetapkan agar ia sampai pada masa yang ditetapkan. Tugas harian saya adalah untuk menguruskan hal-hal pengadaan dan penyelenggaraan train. So, pagi-pagi bila saya datang ke ofis, pertama sekali saya akan berbincang dengan penyelia yang bertugas. Saya ada dalam department ada 3 orang. So, kita akan bincangkan segala masalah teknikal, masalah pekerja. Dan selepas itu, saya akan melawat bahagian-bahagian di mana kita merepair ataupun menyelenggara komponen-komponen. Dan selepas lebih kurang dalam 2 jam saya dekat dengan pekerja, saya akan menyemak balik kembali jadual saya sama ada mesyuarat dengan pengeluar alat-alat ganti, mesyuarat dengan jabatan dan juga hal-hal berkenaan dengan urusan pekerja. Bukan mudah untuk mengendalikan transit aliran ringan ni kawan-kawan. Jika tersilap langkah, pelbagai masalah akan terjadi. Sebagai ketua eksekutif jurutera di sini, Encik Ramli sentiasa memberi tunjuk ajar kepada pekerja di bawahnya. Mereka menjalankan tugas diibaratkan di dalam satu pasukan. Jadi, segala tumpuan harus diberi keutamaan yang tinggi semasa menjalankan tugas. Tanggungjawab mereka adalah untuk memastikan tahap keselamatan penumpang terjamin ketika menggunakan perkhidmatan ini. Kerusannya hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya ijazah dalam bidang kejuruteraan sama ada mekanikal, elektrikal ataupun elektronik. Perlukah sesuatu bidang tu diceburi menggunakan bakat? Bakat adalah satu hal yang penting juga di samping berminat dalam bidang ini. Itu dari bidang kejuruteraan LRT. Bidang ini masih baru di Malaysia. So, berminat dan juga sama ada untuk belajar benda-benda yang baru. Minat adalah penting faktor sekali. Faktor utama untuk menjadi seorang jurutera yang berjaya. Kenapa? Kerana jika tidak minat, seorang itu tidak akan berusaha untuk mencapai. Kalau dia mempunyai kelulusan sahaja tapi tidak mempunyai minat, bagaimana? Saya rasa tidak sesuai kerana dalam bidang jurutaan di LRT ini kita perlu banyak mempelajari benda-benda yang baru dan perlu banyak berinteraksi dengan rakan-rakan sekerja dan juga bekerja sebagai satu pasukan. So, kita semua ni memerlukan minat. Sekarang ni di Malaysia semua universiti ada khusus kejuruteraan. Tapi untuk jadi jurutera LRT ini ada perlu salah satu cara bidang kejuruteraan sama ada mekanikal, elektrikal ataupun elektronik. Di universiti kurang-kurangnya 5 tahun untuk mencapai peringkat ijazah dan 3 tahun untuk peringkat diploma. Tapi kalau diploma itu kita perlukan lebih pengalaman sebelum berkuliah dalam bidang ini. Bagaimana pula di kolej-kolej swasta? Ada tak kolej-kolej swasta menawarkan
bidang-bidang seperti jurutera ini? Pada masa ini kolej-kolej swasta pun banyak menawarkan bidang-bidang jurutaan yang diiktiraf oleh kerajaan. Dan juga ada kursus-kursus berkembar dengan universiti kerajaan. Semua bidang jurutera ini adalah diiktiraf oleh kerajaan dan layak untuk diberi dalam bidang jurutera. Kawan-kawan nak tahu, Encik Ramli memulakan kerjayanya ketika bertugas bersama Kereta Api Tanah Melayu iaitu KTM selama 8 tahun sebelum beliau beralih kepada Transit Aliran Ringan Star. Banyak pengalaman yang beliau lalui ketika berada 8 tahun bersama KTM. Antaranya bertugas di depo KTM Gemas Negeri Sembilan selama 2 tahun dan bakinya di Kuala Lumpur dan Sentul. Di samping itu juga, beliau turut mengikuti kursus-kursus pendek di luar negara iaitu di Belgium dan di Jerman. Kursus ini adalah untuk melengkapkan pengetahuan beliau dalam teknologi yang terkini di dalam pengangkutan transit aliran ringan. Fungsinya adalah untuk mengawal gerakan train-train di laluan LRT. Berapa pekerja dalam ini? Pada satu masa kita ada 3 orang pekerja dan mereka sedang bertugas dalam mengawal train dan sistem di LRT. Jadi semua kereta api dikawal di sini lah. Ya, kalau mendapat apa-apa kesan pun macam kena berhenti ke di sini yang tak tahu dulu. Ya, di sini ada pusat kawalan untuk seluruh sistem daripada train daripada sistem LRT. Jadi tunjukkan sebenarnya dalam skrin ni dia apa dia sebenarnya ya? Sini menunjukkan signal untuk mengawal pergerakan train dan juga power ataupun kuasa elektrik untuk ke train. Semuanya dikawal di sini. Saya dah 4 tahun bekerja sebagai pemandu train dan sebagai pengelola. Di sini ke tempat? Ya, kat sini kita dalam network kita setiap perjalanan train kita akan tahu pergerakan dia sama ada train ni delay ataupun on time. Contoh macam ni sekarang train 24 ni sekarang dia berada di antara stesen Bukit Jalil dan stesen Sungai Besi. Kalau jadi nak, dia tengah bergerak lah tu. Dia tengah bergerak. Kalau kita nak tahu dia punya kelewatan dia, details ada kat sini. Contoh dia delay seminit 2 saat. Okay, train 24. Train 24 dia punya kenderaan number 1516. Dia punya destination Sentul Timur. Ya, kita boleh select details dekat ini. Ini pun semua samalah. Sama. Semua ini untuk power supply. Ini untuk power supply. Agihan kuasa yang kita klik kepada internet. Untuk menjadi seorang jurutera transit aliran ringan star, kawan-kawan perlulah mencontohi apa yang dilakukan oleh Encik Ramli dalam mengejar impian beliau sehingga menjadi seorang jurutera. Sebelum kita dapat mencapai ke tahap yang sedemikian, kita
kita terlebih dahulu mengesan bakat yang kita ada dari sekarang dan apakah perkara yang penting untuk melayakkan diri kita bergelar seorang jurutera. Saya nak tanya sikit, sebagai seorang pengurus, apa matlamat Syed Ramli di bahagian workshop ni? Matlamat saya adalah untuk memastikan segala kerja-kerja yang dijalankan itu dengan memuaskan dan untuk memastikan train-train yang kita selenggarakan ini berada pada tahap keselamatan dan keselesaan yang maksimal. Itu adalah penting untuk penumpang. Kita sekarang berada di mana ni? Kita sekarang berada, kita panggil light maintenance hall, di mana kerja-kerja penyelenggaraan berjadual dijalankan. Di sini train-train akan diperiksa setiap 10,000 kilometer. 10,000 kilometer. 10,000 kilometer. Train akan diperiksa oleh technician. Itu dalam kilometer. Kalau dalam tempoh masa berapa? Dalam tempoh masa lebih kurang dalam 3 minggu sekali. 3 minggu sekali, ya. Setiap train. Setiap train akan ditahan. Dan kita berada di hydraulic and pneumatic section. Ini di mana alat-alat hydraulic dan pneumatic diperiksa, direpair di bagian ini. Ini saya tengah maintenance untuk kompresor, air kompresor. Jadi kompresor ni supply angin kepada train. Jadi ini test rig. Lepas kita dah siap semua, kita overhaul. Lepas tu kita boleh test. Kita ada kita punya manual, test procedures. Lepas tu kita test according to the manual. Sebelum ni ambil jurusan apa? Mechanical. Lepas tu kerja dalam sistem transport lah. Kat mana ambil kursus? Saya ke ITI, Industrial Training Institute, Jalan Kelang Lama. Tiket ataupun mesin tiket di stesen-stesen. So di sini apa yang main masukkan tiket tadi kan? Ya, yeah, tiket dimasukkan di sini. Ini cara. Ya, cara bagaimana kita nak check balik. Ini setelah dibaiki. Setelah dibaiki. Setelah dibaiki. Lihat output kerosakan yang telah kita perbaiki dah. Jadi ini adalah tiket kita gunakan di stesen, sama di stesen. Tapi di sini kita tidak menyatakan nilai dia di sini lah. Sekarang ni nilai telah ada dalam tiket ni. Dah ada dalam tiket ni. Jadi kita nak analisis sama ada dia mengalami kerosakan atau tidak selepas kita perbaiki. Ini komponen apa ni? Apa yang kita lakukan adalah kita cuba detect isyarat pada high voltage equipment dan low voltage equipment. Pada atas, pada bahagian atas ni adalah bahagian control dia, dan bahagian bawah yang besar-besar ni ialah power voltage dia. Bagaimana kita sekarang cuba detect isyarat-isyarat yang dikontrol pada bahagian low voltage ni lah. Sebab tu kita perlukan oscilloscope yang kita boleh tangkap dia punya bentuk. Ini nak tengok urutan tinggi ya. Gelombang lah. Boleh tak Maini tanya sikit? Akak buat benda ni sebab akak minat ke atau ada faktor-faktor lain? Untuk buat ni kan mesti ada minat kan. Kalau tak minat tak boleh buat juga kan. Jarang kan ada perempuan yang boleh lakukan kerja macam
electrician. Biasa perempuan lebih tertumpu kepada benda-benda yang menjahit, memasak. Memasak pun tak ramai dah sekarang. Chef pun kebanyakan lelaki. Ya, memang akak minatlah benda ni. Minat yang mendalam. Mungkin. Berapa lama akak kerja kat sini? Ini baru masuk 6 bulan lah. Sebelum ni akak bekerja ke belajar? Baru habis belajar. Institusi mana tu? Politeknik Nkoma. Oh, Politeknik Nkoma. Selain daripada Politeknik Nkoma, ada tak institusi-institusi lain yang tawarkan kursus yang akak ambil? Akak ambil kursus apa? Electrical Engineering. Electrical Engineering. Ada tak college-college atau? Ada UTM, semua UITM kan. Ramai tak perempuan? Perempuan? Mungkin dalam 30 orang pelajar. 30 mungkin. Daripada? Mungkin dalam 30 orang pelajar. Mesti ada dalam 3 orang, 4 orang macam tu lah. 3 orang atau 4 orang saja? Macam memang kurang minat lah. Mungkin dia tak kurang untuk perempuan kan. Kurang untuk perempuan. Boleh tak Cik Ramli berikan sedikit nasihat kepada para pelajar yang bakal menempuhi alam pekerjaan? Nasihat saya kepada para pelajar yang bakal menempuhi alam pekerjaan ialah tidak perlu memilih pekerjaan dan jangan anggap pekerjaan itu sesuatu yang terlalu sukar untuk disuburi dan juga berminat pada yang ada pada pelajar sendiri boleh dijadikan satu kerjaya kelak. Untuk para pelajar yang berminat untuk mencuburi dalam bidang dan LRT, saya nasihatkan para pelajar boleh mengikuti kursus-kursus perusahaan di sama ada di kolej-kolej swasta ataupun di universiti-universiti kerajaan. Para pelajar boleh mulakan dengan peringkat sijil atau diploma dan mencuburi bidang ini. Selepas itu akan boleh disambung ke peringkat jaya. Bagaimana kawan-kawan segmen kita pada kali ini? Diharap segmen kejaya kali ini dapat memberi minat dan informasi pada kawan-kawan untuk memulakan bidang kejaya di masa hadapan. Apa yang penting, semuanya berada di dalam kotak fikiran kawan-kawan. Juga berbekalkan semangat dan usaha yang gigih. Selamat menempuh alam kejaya. Moga jumpa lagi di episod akan datang.